Perguruan Pencak Silat PPS Bandrong Banten Kota Cilegon mengadakan acara deklarasi dukungan terhadap pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon Helbi Alawi dan juga dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten pada Pilkada Serentak 2024. Acara deklarasi yang diadakan di Gedung Batik Cilegon, Jalan Cik Ditiro Pedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Jumat 15 November 2024, ini dihadiri langsung oleh calon wakil wali kota Cilegon Alawi Mahmud, Ketua DPD PPS Bandrong Cilegon Mustasi Matiaksa, pengurus PPS Bandrong serta dihadiri ratusan anggota PPS Bandrong. Ketua DPD PPS Bandrong Cilegon Mustasi Matiaksa mengatakan alasan dukungan ke pasangan Helbi Alawi karena Helbi Agustian adalah pengurus DPP Pusat Bandrong. Begitu juga dengan Alawi Mahmud yang mana pernah menjadi Ketua Bandrong Kota Cilegon 2013 hingga 2018, karena itulah sikap dan pernyataan yang benar-benar mendukung. Dan juga karena program Helbi sudah dirasakan masyarakat pada umumnya. Alawi Mahmud, calon wakil wali kota Cilegon, menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga PPS Bandrong atas sikap dukungan PPS Bandrong Cilegon kepada pasangan calon Helbi Alawi. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Selamat sore. Selamat. Bisa dijelaskan kamu hari ini acara apa? Alhamdulillah hari ini Bandrong Kota Cilegon yang kebetulan diberi judulnya itu Jabakoci. Jawara Bandrong Kota Cilegon siap mendukung dan memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten dan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon periode 2024-2029. Bandrong begitu besar, tentunya jumlahnya ada berapa sih sebenarnya jumlahnya? Bandrong bisa dijelaskan ketua, dan kok kenapa diarahkan ke pasangan ini, bisa dijelaskan sahabat? Bandrong itu memang fleksibel, jumlahnya banyak, artinya yang sudah apa namanya dalam pembinaan kita itu ada 260 lebih padepokan yang jurusnya memang jurus Bandrong dan beraliran Bandrong. Kenapa kita mendukung Pak Helbi? Pertama, Pak Helbi adalah pengurus DPP Pusat Bandrong untuk masalah urusan internasional. Kemudian Pak Alawi Mahmud juga memang kebetulan di tahun 2013 itu pernah menjadi Ketua Bandrong periode 2013 sampai dengan 2018. Ini artinya pernyataan sikap ini memang harus betul-betul kita dukung. Karena programnya Pak Wali Kota Helbi ini sudah dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Harapannya nanti kalau beliau menang, harapannya untuk Bandrong, apa sih harapannya? Kalau saya sebagai Ketua DPD Bandrong dan juga mewakili daripada masing-masing Ketua DPC Bandrong sekota Cilegon, harapannya untuk lebih peduli terhadap budaya, bukan saja hanya budaya persilatan Bandrong, tetapi ada sahabat-sahabat kita seperti Terumbu, Cimandi, ataupun TTKDH, ataupun mungkin perguruan nasional yang ada di Kota Cilegon perlu adanya perhatian dari calon wali kota. Insya Allah ridho,
Pak Wali Kota ini bisa melanjutkan untuk yang kedua periode. Oke, satu lagi Kang, selama kepemimpinan Pak Heldi ini perhatian pemerintah Kota Cilegon terhadap dunia pencaksilat di Kota Cilegon sendiri sudah dirasakan oleh Bandrong atau seperti apa? Kalau perhatiannya alhamdulillah, meskipun itu hanya bantuan-bantuan seperti logistik ataupun apa finansialnya ya, memang sudah dirasakan. Ini yang paling kita berterima kasih adalah Perwal Mulok untuk di SD dan SMP. Ini alhamdulillah nanti insya Allah, Allah ridho, periode kedua ini saya akan selalu berkoordinasi dengan Pak Heldi, kemudian mungkin juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Terakhir, Kang Mus, terakhir. Harapan buat Gubernur Pak Andasoni, calon Gubernur Andasoni, Anda akan jadi nanti, dan buat Heldi. Saya sebagai Ketua Bandrong Kota Cilegon memang betul-betul mengarahkan kepada seluruh masyarakat Bandrong yang tergabung di PPSBBI, Perguruan Pencaksilat Bandrong Banten Indonesia Kota Cilegon, itu memang mengarahkan untuk memilih Andrasoni dan Dimyati. Kenapa? Karena Bandrong ini artinya tidak menginginkan yang kira-kira nanti tidak bertanggung jawab, artinya akan banyak merugikan masyarakat. Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Andrasoni dan Dimyati, kemudian dengan kepemimpinan Pak Heldi dan Pak Alawi, insya Allah mereka amanah. Insya Allah, amin. Rencananya tadi ingin deklarasi akan dihadiri oleh ribuan anggota Bandrong ya Kang Mus ya, dan hanya ratusan yang hadir ya. Ya, jadi rencananya sih kita inginnya tadi itu 1000 orang ya. Karena memang mungkin barangkali terlalu memakan waktu dan juga mungkin ya ada barangkali tempat yang kurang memungkinkan barangkali. Jadi kita mendatangkan masing-masing ketua padepokan dan pengurus Bandrong, baik itu pengurus DPD ataupun DPC. Ya, kemudian jangan saling mencela apa semua ini ya, yang bagus-bagus. Artinya kita ini saudara, jangan hanya karena gara-gara politik kali silaturahmi jadi pecah. Bandrong mengajak bersatu, mau siapa saja yang menang itu adalah pemimpin kita. Ini mungkin saya prediksi bahkan ini lebih dari 300, mungkin ada mencapai 400-an lah gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media bahwa sore hari ini saya diundang oleh keluarga besar Bandrong Kota Cilegon yang ternyata memang isinya seluruh kader, seluruh keluarga besar Bandrong secara berjenjang. Baik tingkat kota, kecamatan, kelurahan, bahkan kesepuhan-kesepuhan Bandrong hadir dalam rangka melaksanakan deklarasi dukungan dari seluruh keluarga besar Bandrong untuk paslon Heldi Alawi. Dan ini merupakan hadiah dari keluarga besar Bandrong terhadap kami berdua. Mudah-mudahan aspirasi mereka juga kami dapat merealisasikannya sebagai bagian daripada elemen masyarakat Kota Cilegon yang isinya adalah 200 lebih peguron yang ada di dalamnya. Dan mereka juga patut memperoleh manfaat dari kebijakan daerah, karena memang ya merupakan bagian dari masyarakat Kota Cilegon. Dan tentu saja pemerintah Kota Cilegon akan memberikan atensi terhadap keberlangsungan mempertahankan dan pengembangan seni budaya Bandrong Kota Cilegon ke depan. Pandangan Pak Alawi terhadap budaya Bandrong ini, dan kalau nanti jadi kembali,
apa sih? Pandangan selanjutnya bahwa kebetulan saya juga pernah menjadi ketua DPD Bandrong Kota Cilegon sebelum Pak Mus Hasim, dan bukan hanya karena itu, tetapi yang paling penting adalah warisan leluhur ini, seni budaya ini perlu kita pertahankan, bahkan harus kita kembangkan ke depan demi mempertahankan dan pengembangan seni budaya khas Banten. Dengan segenap di dalamnya, diantaranya adalah ada seni debus dan lain sebagainya. Saya senang dengan itu. Oke. Di banner tadi tertuliskan Cilegon Banten anti korupsi, pandangan Pak Halil. Nah, sejalan dengan pikiran Pak Halil dengan saya bahwa sejatinya kami berdua dan kita semua mengharamkan praktek-praktek korupsi, dan sudah dibuktikan oleh Pak Haji Heldi selama memimpin merubah peradaban Cilegon dari kota korupsi menjadi kota prestasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Lali.